Lembaga Kajian Politik Regional atau LKPR merilis hasil survei terbaru bakal calon gubernur Jambi 2024 mendatang. Hasilnya, petahana Al-Haris masih di posisi teratas, diikuti Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, dan Wali Kota Jambi, Syarif Fasa. Lembaga Kajian Politik Regional atau LKPR merilis hasil survei terkait peta kekuatan elektoral bakal calon gubernur Jambi pada pemilu 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 25 Juli hingga 3 Agustus 2023 ini, setidaknya ada 6 nama bakal calon gubernur yang muncul terkait tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Untuk tingkat popularitas, Gubernur Jambi Al-Haris masih berada di posisi puncak dengan angka 89,17%, diikuti oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, dengan 75,33%, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasa dengan 62,50%. Kemudian ada nama Bupati Bungo Mashuri dengan 42,83%, lalu Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dengan 39,67%, serta Bupati Kerinci Adi Rozal 30,50%. Kemudian untuk tingkat akseptabilitas atau penerimaan, Al-Haris berada di posisi 47,33%, Romi Haryanto dengan 42,50%, dan diikuti oleh Syarif Fasa 39,17%, Mashuri dengan 26,67%, Fadil Arif dengan 21,50%, dan Bupati Kerinci Adi Rozal 15,33%. Selanjutnya untuk elektabilitas, Al-Haris juga berada di posisi puncak, yakni di angka 22,67%. Romi Haryanto ada di posisi kedua di angka 15,50%. Syarif Fasa posisi ketiga dengan angka 12,33%. Kemudian di posisi keempat, Mashuri dengan 9,50%. Di posisi kelima, Fadil Arif dengan 6,33%. Dan posisi keenam, Bupati Kerinci Adi Rozal 3,50%. Pertama, Al-Haris dengan 22%, lalu ada Romi 15,50%, hampir 7% selisihnya. Ada Isi Fasa yang memang belum deklarasi sebagai apa-apa, kecuali sebagai caleg. Lalu ada Bupati Bungo, Haji Mashuri, di nomor 4, yang kelima dan yang keenam. Siapa gubernur ke depan? Ditentukan kemampuan mereka mengembangkan basis yang sudah terbentuk hari ini untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat dibanding hari ini. Artinya apa? Tidak akan ada migrasi suara yang berlebihan. Artinya pendukung Haris solid, pendukung Romi solid dan makin membesar, pendukung Pasar juga solid. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.